Assalamualaikum. Berjumpa lagi kerana channel Nizam ZZK. Baiklah, biasa untuk video kali ini adalah sambungan bahagian ketiga, part 3, di mana tajuknya ialah Aku dan Alam Gaib. Mungkin korang dah tengok kan episod 1 dan 2. Dan ini episod ketiga, iaitu pengalaman saya sendiri semasa melalui Jalan Batu Arang. Iaitu pada malam tu, saya ingin mengambil anak saya di Universiti Selangor atau UNISEL semasa cuti semesternya yang kedua. Kejadian ini berlaku pada tahun 2019. Pengalaman seram ni memang saya tak jangkakan ianya akan berlaku. Nak tahu kisah seterusnya? Sebelum tu, kepada siapa yang belum lagi subscribe, sila tekan butang subscribe bawah. Kepada yang sudah subscribe tu, saya ucapkan jutaan terima kasih. Okeylah, tak perlu tunggu lengah lagi. Apa kata kita ikuti episod ketiga, part 3. Okey? Ajom. Pada malam tersebut, saya perlu ambil anak sulung saya yang menuntut di UNISEL Bestari Jaya kerana telah habis semester 1. Saya bertolak bersama anak lelaki saya selepas maghrib. Pada hari itu, hujan turun dengan lebatnya sejak jam 6 petang. Selepas maghrib, hujan berhenti seketika. Hujan renyai-renyai dan kembali lebat semasa saya hampir keluar dari Tor Rawang. Selepas melepasi Tor Rawang, hujan kembali gerimis. Kira-kira 5 km selepas saya melepasi Tor Rawang, jalan mulai berbukit-bukau dan berhutan di kiri dan kanan. Jalan di sini bengkak-bengkuk seperti ular di palu. Hujan gerimis masih belum berhenti. Keadaan sekeliling sangat gelap. Saya memandu dengan lebih berhati-hati. Pada malam tu, merupakan kali ketiga saya melalui jalan tersebut. Jalan ni memang agak menyeramkan, tapi saya jenis yang tak ambil pusing sangat. Rupa-rupanya saya akan mengalami peristiwa yang amat mendebarkan. Sedang saya leka memandu, tiba-tiba saya berada dalam satu perkampungan. Kita dah masuk kampung mana ni? Tanya saya kehairanan kepada anak lelaki saya tu. Sangat pelik. Bagaimana dari jalan utama, tiba-tiba kami berada dalam satu perkampungan. Terdapat banyak rumah dan tanda jalan, dan tiada apa yang nampak pelik di situ. Saya meneruskan perjalanan dan kami lalui di hadapan sebuah kuil. Saya terus memandu ke hadapan. Hati saya mula tak sedap, dan saya mula buat U-turn dan berpatah semula untuk cari jalan keluar. Setibanya semula di depan kuil, saya berhenti sebab kuil tu terang benderang. Saya pandang sekeliling. Tak ada apa yang pelik. Rumah-rumah dan jalan raya di situ seperti biasa. Cuma tak ada satu orang pun atau kenderaan yang lalu di situ. Kampung tersebut senyap sunyi, seolah-olah tidak berpenghuni. Saya memasang Waze, tapi tak ada line. Saya memandu ke hadapan lagi. Kira-kira 200 meter, saya jumpa jalan keluar dan saya teruskan perjalanan untuk ke UNISEL. Saya masuki jalan yang berbelok-belok kerana melalui kawasan berbukit. Tapi saya yakin bukan jalan yang biasa saya lalui sebelum ni. Anak saya terus diam, mungkin ketakutan. Tiba-tiba jalan raya yang saya lalui keluarkan asap yang berkepul-kepul dengan banyaknya, seolah-olah ada air panas yang mendidih di bawah jalan. Nampak dengan jelas asap keluar membuak-buak di permukaan jalan raya. Hati saya mula berdebar-debar. Saya baca beberapa surah Al-Quran yang saya hafal. Saya pandu dengan sangat perlahan sebab jalan yang curam, gelap dan gerimis masih belum berhenti. Asap keluar berkepul-kepul di permukaan jalan raya tanpa henti. Kira-kira 5 km barulah saya jumpa simpang keluar dan asap tersebut hilang dengan serta-merta. 5 km seolah-olah 50 km saya lalui. Sangat-sangat mendebarkan. Rasa masa terlalu panjang. Saya sangat bersyukur sebab tidak diganggu dengan hal-hal yang lebih menakutkan. Semasa balik, saya lalui jalan Kuala Selangor. Walaupun jalan Kuala Selangor pada masa itu agak teruk sebab pada masa tersebut masih dalam proses perlebaran jalan dan banyak kerja-kerja yang masih belum siap. Agak berbahaya. Tapi saya tetap lalu jalan di situ untuk elak Jalan Batu Arang. Setibanya rumah, saya Google kisah di Jalan Batu Arang.
Rupa-rupanya ada beberapa kes gangguan pocong dan pontianak pernah mengganggu pengguna jalan raya di situ. Mujur saya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut. Sehingga kini, saya dah nekat tidak akan lalu lagi jalan tersebut. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian bahagian ketiga. Mungkin ada bahagian keempat, wallahualam. Mana tahu, mungkin ada. Okey, sekiranya korang ada kisah-kisah menarik, kisah seram yang ingin dikongsi bersama, jangan lupa untuk hantarkan di alamat email berikut. Dan sekiranya korang ada kisah-kisah menarik yang ingin dikongsi, mungkin korang pernah terbaca kisah-kisah seram yang menarik dan ingin share dengan saya untuk saya jadikan satu video yang menarik, sila tinggalkan di ruangan komen. Okey? Sampai di sini saja perkongsian saya kali ini. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.